Assalamualaikum, welcome back to Alsel Family. Kita udah ada di Indogasi. Wow. Itu lihat situ dong. Kita mau belanja bulanan, sekalian mau belanja untuk munggahan juga. Kita lihat dulu harga di Indogrocery ini murah apa enggak, karena aku udah lama banget nggak belanja di sini. So ikutin kita untuk belanja bulanan di Indogrocery hari ini. Let's go. Let's go. Ah. Mana? Mukanya let's go. Let's go. Indogrocery ini beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor, nomor 947, Nenggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Aku udah lama banget ngebelanja di sini, guys. Kira-kira adalah 6 tahun yang lalu terakhir aku kesini. Karena kalau dari rumahku yang sekarang ke Indogrocery ini lumayan jauh, guys. Jadi aku nggak pernah kesini lagi deh. By the way, buat teman-teman yang baru mau kesini dan cari toilet, toiletnya ada di sebelah kiri ya. Cuma mau kasih info aja sih, kebetulan tadi Alsel habis ke toilet, guys. Kalau dulu aku suka belanja kesini tuh sama mama, guys. Jadi kangen deh belanja sama mama lagi. Nah, di pintu masuk kita udah disambut nih sama ibu security yang penuh dengan pelayanan prima. Mungkin karena sebentar lagi memasuki bulan Ramadan kali ya, jadi yang di display di depan itu biskuit-biskuit dan sirup gitu, guys. Bau-bau bulan Ramadannya udah kerasa banget nih di sini. Ini dari baru datang, Alsel udah rewel banget, guys. Karena waktu di jalan itu tadi Alsel ketiduran. Ketika udah nyampe, dia mulai deh rungsing karena memang aku bangunin sih. Nggak jauh dan nggak aneh, pastinya Alsel minta es krim, guys. Nah, untuk es krimnya aku ambil yang Walls, harganya 10.100. Nah, ternyata harus dibayar dulu, guys. Ya udah aku bayar dulu ya. Ini di kasir yang di dekat tukang bakso gitu, guys. Lu makan es apaan? Aku pengen makan es krim. Sukanya makan es krim itu. Ini aku mau beli beras, tapi ini kayaknya jadi ada maksimal pembeliannya itu hanya boleh satu ini aja, guys. Gimana ya? Ya udah, kita beli satu aja ya buat aku. Jadi untuk munggahannya nanti dulu deh kayaknya. Ini soalnya berasnya nggak boleh lebih dari satu. Ini harganya 69.500. Apa ini 5 kilo ya? Nah, Alsel minta Nutrigel. Kita mau beli yang rasa anggur. Mana nih?
strawberry, rasa strawberry munduran pak, rasa anggur, rasa anggur, rasa leci, rasa apa? Nggak ada nggak rasa anggurnya, rasa strawberry mau, warna pink. Rasa strawberry mau nggak, warna pink? Warna. Yang kata itu tuh apa? Kata. Melon. Rasa apa bentar? Ya. No. Apa non? Yang oranye. Yang oranye rasa apa? Ini rasa coklat. Iya rasa oranye, berarti rasa. Jeruk mah? Jeruk. Yang rasa jeruk aja mah. Doyan kok mah? Doyan. Strawberry aja ya. Dia nyobain di warung, nggak doyan di Sabang. Ini aja strawberry aja ya. Sama putih mau, rasa leci. No. Yang warna putih. Sama lecinya satu. Lebih dua ya, harganya 5.200. Yuk. Ini aku mau beli minyak kastro, ini harganya 15.300, kita beli 4 ya. Beli 4. Terus lanjut. Kalau berarti lu kurangin 4. Ini lanjut. Aku mau beli untuk aku, ini harganya 34.000. Menurut kita beli gula ya. Nah ini kita beli gula harganya 16.000. Kita beli 4 ya. Mutipis. Oh iya guys, aku lupa. Aku mau beli juga buat aku. Ini tadi harganya 16.000 ya. Ini gulanya. Jadi kita beli 5. Ini enggak tahu ya. Bisa dibawa enggak ya nanti? Soalnya naik motor. Ini aku beli ini harganya 11.700. Satu ya. Ini aku beli Royco harganya 9.000. Ini yang 220 gram. Nah, ini aku mau beli ladaku. Ini serencong harganya 9.700. Ini murah sih. Isinya 12. Nah ini aku mau beli kecap bangun harganya 21.500 yang 520 ml. Satu. Nah ini aku mau sari saus tiram harganya 18.700. Kamu yang ini apa yang strawberry jadinya? Ini benar. Ini ada yang coklatnya kayak gini nih. Itu aja coba. Ini aja deh. Ini aja. Aku bukain. Aku mau nyam-nyam ini harganya 4.000. Nih, ayo yuk kita kesana yuk. Diam ya. Nah, ini aku lagi milih-milih pewangi setrika karena di sini lumayan banyak untuk pilihannya, guys. Jadi aku rada bingung nih. Nah, ini aku mau beli yang ini. Latika Biang yang warna pink harganya 3.500. Satu ya.
Yuk kita lanjut yuk. Kalau segini ini berapa? Oh, 3 renceng. Oh, serencengnya berapa? 5.000. Ini aku beli rinso. Ini serencengnya harganya 5.000. Jadi beli 3 renceng harganya 15.000. Jadi sabun harmoni ini harganya 1.900. Satu aja. Ini beli odol, beli yang kecil aja, harganya 12.800. Aku ya. Lanjut yuk, kita beli apa lagi ya? Di sini panas banget, guys. Panas dan aku nggak tahu tempat-tempatnya, jadi rada pusing. Yuk. Nah ini aku mau beli Nuvo yang 400 mili, harganya 13.500. Apa? Aku mau apa? Ayo pegang. Nah ini aku mau beli Mangbody Marina. Pengen cobain yang ini. Ini baru harganya 8.500. Ya, ada siapa itu ya? Nah, kita ngecek dulu apa lagi. Mie yang belum. Yuk, kita cari mie yuk. Bawa. Oke, ini aku mau beli Bimu. Ini harganya 1.000. Dari mana ya? Harganya ini 1.000 mila. Yaudah, ini aku mau gak tau harganya, nanti aku gantungin aja ya. Aku mau makan. Kita beli 4, ini harganya 4.750. Berapa? 4.750 satunya. Sama kayaknya 3.700. Aku pengen Indomie tapi nggak ada Indomie. Oh kita tanya ya. Juga aku mau. Kok oh, di sini mah di display sih, mah? Nah, ya. Kalau di sini tuh pada display, jadi kayak gini deh. Ya harganya 2.800.
Tahu nggak ya berapa, nanti dicantumin aja ya. Ayam bawang jauh tuh di sana. Jauh guys nih. Mau deh 3. Berusukan guys. 3. Di sini berusukan. Dah. Terus cari bihun. Bihunnya yang pengen yang gede. Adonnya kecil kan. Udah cari. Ganti mie apem itu jadi bihun ini aja. Ya. Harganya berapa ini? Ini harganya berapa tadi? 6.000-an deh. Aku lupa berapa, nanti aku coba aja. Ini aku ganti. Jadi bihun aja. Nah, ini aku lagi ngambil mie sakura karena porsinya tuh pas buat Asel kalau misalnya dia lagi minta mie instan. Bulan ini bulan peramihan, mau puasa malah belinya mie banyak banget. Nah guys, ini berasnya aku cuma dapat 1. Padahal aku mau sekalian buat munggah, nanti aku harus cari lagi. Terus ada beberapa yang memang gak dapat di sini. Sama apa ya? Nanti kita bakal lanjut sih di part 2 atau lanjut di video berikutnya ya. Ini aku mau selesain dulu di sini. Terakhir aku mau beli bawang. Di bawang putih. Tunggu ya. Aku nggak jadi beli bawang putih karena harganya mahal. Ini aku nyari, oh ini enoki ada. Enoki 5.500. Ini aku mau beli 1, harganya 3.900. Beli 1 aja. Cabe berapa ini? Mana cabe? Nggak ada. Nggak tahu cabai berapa harganya. Nggak tahu cabai harganya berapa. Lanjut aja. Oke, ini segini belanjaan kita. Ini banyak juga yang belum aku dapat. Nanti aku bakal bikin video juga belanja bulanan di tempat lain. Ini untuk munggahan dulu, tapi masih kurang untuk berasnya. Nanti kita cari lagi ya berasnya. Oke, mungkin diakhirin aja di sini. Cukup sekian video asal family hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga kalian selalu diberkahi oleh Allah rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Selamat bulan Ramadan. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di video asal selanjutnya. Bye.